Seterusnya kita nak jemput panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Dr. Zahid Hisham Makanan, Fakulti Kajian Islam Universiti Kemasan Malaysia, yang mana pada tahun ini beliau akan jadi profesor bagian insyaAllah sama-sama kita doakan. Semoga itu menjadi satu semangat motivasi untuk beliau teruskan dakwah. Pada hari ini kita saya terbangkan khas kemasi kita sebagai panel yang kedua. Tunggu lama orang nak tengok-tengok hasil ni, sebab ni kita tengok live, sebab ni kita tengok TV yang payah sungguh di jam main. Tapi Alhamdulillah, dipersilakan bagi hari tu dalam konteks yang sama, kewajipan berdakwah, cabaran masa kini yang kita hadapi, selain daripada apa yang kita hadapi oleh rakan kita pada satu. Silakan. Terima kasih kepada hadirin dan tuan-tuan semua, sahabat-sahabat panel, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan sedang menguji kita. Menguji kita dalam keadaan yang kita pada hari ini berhadapan dengan teknologi modern. Kita berhadapan dengan pemikiran masyarakat yang sudah tidak macam dulu. Dulu kalau kita lihat zaman saya kami hanya menyambut hari raya, dua hari raya, hari raya Aidilfitri dan kita menyambut hari raya Aidilallah. Tetapi pada hari ini kalau tuan-tuan perasan di dalam IG, Instagram, dalam Facebook, anak-anak muda sudah menyambut bukan saja hari raya Aidilfitri, bukan saja hari raya Aidilallah, tetapi mereka menyambut Merry Christmas. Bila kita tanya kenapa menyambut Merry Christmas, oh dia kata sebab Merry Christmas ni ke dalam pemikiran mereka bahawa oh agama itu sama, agama itu satu. Sudah, dia dah ada satu pemikiran yang sama seperti mana yang ada di Indonesia, yang mana golongan-golongan itu mengatakan agama itu satu, agama itu sama, tidak ada bezanya. Itu sebabnya kalau kita lihat inilah satu cabaran yang cukup takut tuan-tuan. Itu sebab Allah Ta'ala sebut di mana yang dibaca oleh Ustaz Nari tadi, udhu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Tapi tak boleh.
5,000 orang lah nak kami kat Ian. Tadi kami kat Ian lebih kurang ada lebih kurang dekat 2,000 atau 3,000 orang tadi Ian. Pun nak pukul 4 petang pulak. Mana? Berpeluh dia. Tapi nak mati tak sempat. Tak sempat. Jangan tutup lah. Tak sempat. Tapi wangi ni. Wangi. Tapi nak beritahu, nak tangi orang bukan senang ke tak? Ustaz kasih cara dia. Curalo ya sangku kan okey kan? Betul tak ini enggak boleh kan tak kena buatlah apa pula tapi tak boleh tahu dia cara dia orang suka sampai kami dipanggil oleh mufti-mufti seluruh Malaysia tu kan ya kami dipanggil Ustaz Asli ditanya oleh seorang tantri dia kata apa pasal awak panggil awak gunakan nama Bollywood Ustaz gunakan nama Bollywood ini kan nama benda yang tak betul Ustaz Asli kata bukan aku yang ada betul tak saya sama tak doktor Mia sampai ada orang kata kenapa bubuh Mia tu perempuan Maisara Mia Kisah Mia apa lagi aku pun tak ingat dah dia kata kenapa bukan aku bubuh yang bubuh nama ayah saya bubuh nama Muhammad Izzah Arif budak-budak ni dia kompleks kan MIA Muhammad Izzah Arif kan missing edition bukan tu sebab apa nama kalau naik kapal lebar Pramugari Ustaz Mia paling jealous. Oh, ini tahu kata saya kat Zakaria. Oh, no. Ya. Ya. Ini
satu dalam pimpinan kepada lelaki. Ini masalah. Lelaki satu, seorang perempuan dalam pimpinan kepada perempuan. Dan hal ini berlaku di Kuala. Pokoknya ada seorang budak masters, belajar buat masters, bukan PhD, masters. Tuan-tuan, perempuan dengan perempuan. Dalam bilik kawan-kawan tengok perempuan dengan perempuan dipanggil lesbian. Tuan-tuan, sekarang sudah menjadi perkara biasa. Dalam Facebook, orang perempuan cium lelaki, dia tunjukkan pula di dalam Facebook. Ini masalah kita berani. Macam mana kita tahu apa itu? Ini cabaran. Kita punya masyarakat, anak-anak muda yang telah berhadapan tapi dengan kita punya Allah. Maka apa yang kita dapat? Pertama sekali, nak berdakwah dengan Tuhan. Pertama sekali, tak lain dan tak bukan. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Tali tolong-tolong antara satu sama lain. Bahkan tu usah sendiri lagi, Tuhan. Kita kena bersatu. Kita tak boleh nak berdakwah ini, kita tak boleh bergaduh. Ini ustaz-ustaz bergaduh, bersidang. Bergaduh cuma yang tahiyah. Ustaz yang tahiyah macam nanti. Lepas ustaz yang nak bagi, ustaz kita bukan tahiyah macam ni. Tahiyah asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan, jangan tu bergaduh, buat tahiyah jari ni, bak. Saya ni, bidang saya bidang fatwa, kan? Bidang fiqh, pak masyarakat. Saya banyak tengok, baca kitab-kitab ni. Bila kita tengok, kita banyak bincang, pak ini, kita rugi kat luar sana, budak Melayu. Dekat luar sana perempuan tutup aurat, dekat pusat ada tattoo. Tuan-tuan, bukan saya tengok, saya tertengok. Oh ya, budak perempuan kan saya pakai tutup kan. Lepas tu kan, baju singkat. Bila naik kapal terbang, saya duduk ke tepi semua ni. Dia pun nak angkat beg atas. Dia angkat, terangkat baju. Nak buat macam mana? Tuan nampak pusat dia tu ada. Ada apa? Ada tattoo. Dia pusat, lepas tu ada matahari di keliling. Tengok nama orang. Tengok nama. Ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Budak-budak. Jadi sekarang kita nak gaduh lagi. Tak payah gaduh buat tahiyat apa. Yang penting dia semayang. Berapa ramai anak budak kita semayang? Rumah dekat dengan masjid. Orang budak tak dekat masjid. Tengok semua. Tak boleh bunuh. Maknanya tak
bercakap tentang perkara-perkara yang membahayakan orang rugi. Pak, jangan begitu, Pak. Rakan nak pakai sumpah, kau pakailah. Nak pakai kopiah, kau pakailah. Nak pakai songkok tinggi, pakailah. Apa masalahnya? Takkan pakai songkok pun jadi kepi. Betul tak? Saya pakai kopiah ni, tapi tadi kan. Apa nak mau songkok kerbau, kan? Pokok kan aku tolong juga, aku kena. Agak-agaklah kita nak gadakan orang muda ni biarlah.
tapi dia sah pada bangsa lain bagi Muslim pada yang Arab. Waktu dia ismayang ke Masjid Nabawi, mayang ke Masjid Haram, tak buat itu kan. Tapi nak bagi tahu kita nak halal ke orang luar ni, biar minat belajar agama. Jadi intinya apa peran? Jadi tuan-tuan, inilah usaha kita, inilah kita punya cara bagaimana kita nak dakwah, nak bagi dakwah itu sampai kepada anak-anak muda. Mungkin saya akan sambung sampai ini. Apa yang penting, kita kena bersatu, tolong-tolong, dan juga kita menghidupkan rumah Allah dengan berbagai cara yang insyaAllah akan kita bincangkan kepada Allah. Baik, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Dr. Ezra bin Arif. Bahawa asal anak-anak yang kedua macam-macam yang buat. Baik, kata yang menarik tadi, cabaran yang paling menarik tadi mengenai cabaran gender. Okay, cabaran gender. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan yang dihormati Allah, sebenarnya Siti Zabir Nakasi itu dia buat, tapi pemikiran dia sangat jadi kita tak boleh lari kepada dasar syariat. Hukum tetap hukum, kita tidak boleh menggantikan apa-apa. Dan dalam satu keadaan, keadaan gender ini ada berlaku sekali. Tapi alhamdulillah, kalau ini pendapat kepada saya orang, tapi kalau kata kita tewas di seluruh itu di mahkamah persekutuan, saya rasa mungkin kita akan ditimpa bala sebab keputusan di mahkamah rayuan, apa itu, di mahkamah rayuan Putrajaya, kalau yang bagian itu masih ingat tentang sini, yang mana Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan tewas kalah. Jadi pada waktu itu tewas, kita kisulkan kerana tewas. Maknanya yang bagi transgender bukan punya ini. Kita bagi yang ada lelaki tapi bagi perempuan. Lelaki bagi perempuan. Jadi mereka telah bawa ada isu hak asasi manusia itu, mereka menang di mahkamah rayuan. Maka dengan demikian, kemenangan tersebut pada tempoh ketika mereka menang itu, jadi yang lelaki boleh berpakaian perempuan di publik, boleh bekerja pakai pakaian perempuan, ya. Apabila Jabatan Agama Islam di sebelah kalau mereka boleh lelaki boleh berpakaian wanita, ya. Macam kita tengok di sini, kita pergi apa? Terima pundan, pundan ada minggu sang pundan sana kan, itu aku tengok. Jadi geng ni boleh pakai pakaian wanita ke publik, boleh bekerja. Kalau geng budak ni, budak kita maaf dengan izin, kalau geng budak ni bekerja kat kekit, Tuan Sibu tak boleh tanam untuk dia pulang syokos. Dan sebab mahkamah yang putuskan tidak boleh alam. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan tidak berdiam diri. Mereka cakap-cakap silap contoh, dia tak berdiam diri, mereka rayu ke mahkamah ketuan dengan izin Allah. Atas kategori teknikal mereka menang, maka terbalik pada kedudukan asal. Alhamdulillah. Kalau kata itu cabaran, bukan senang. Tadi sebenarnya yang kata panel utama Ustaz Azim Kulimu kata tadi, cabaran bukan saja kepada kita berdakwah, okay? Cabaran juga bukan saja terletak pada Jabatan Agama Islam, tapi cabaran terletak kepada kita semua. Kalau mereka-mereka tadi kita buka bidang, kita bagi dakwah yang secukupnya, mereka pun takkan bawa kes tu di mahkamah. Sanggup cabar sejenis Jabatan Agama, sejenis cabar apa benda ni, gila ke apa? Sanggup cerita Mahkamah Islam sejenis cabar Jabatan Agama sejenis, okay? Apabila ditangkap lawan, okay? Bila menjalankan, kita menjalankan memuat kuasakan mahkamah, bila ditangkap, ada pula sanggup lawyer-lawyer kita yang Muslim ni sanggup cabar lawan balik, saman balik Jabatan Agama, falkan judicial review, falkan sempurkan kajian, menjatuhkan baru martabat Jabatan Agama. Jadi sampai bila keadaan ini berlaku, dia buat seharusnya jangan letak kepada dakwah ni, jangan letak kepada badan-badan saja. Okey. Dakwah ni, wajiban berdakwah ni terletak pada kita semua. Baik, kita teruskan dengan panel kita yang kedua, round yang kedua. Yang bahagia Ustaz Datuk Izza Arif masih dalam konteks yang sama. Silakan kepada Ustaz. Tentang modalitas itu. Senang daripada 1 sampai 2 semua sama. Baik dari moderator tadi diplomasi. Tuan-tuan puan yang dikasih sekalian, saya nak buat kesimpulan saja lah, sebab malam pun sudah menjelang. Perlu ke nanti? Kalau kau lupa ni, kita orang ni sebab saya orang selama tuan-tuan puan Nabi SAW sebut tadi setelah akan datang satu zaman datang dari orang sunnah dan maka ada kaulah syukran bi syukri wa zira'u bi zira'u kama qala.
zaman yang mana manusia, khususnya golongan-golongan akan datang, akan ikut amalan-amalan orang-orang terdahulu. Maksudnya orang-orang yang benci kepada Islam, maksudnya orang yang tak suka pada Islam, orang yang menganggap bahawa Islam itu tidak hebat, kita akan ikut. Dulu Masya Allah aurat terbuka, sekarang aurat dibuka lagi, lebih teruk daripada itu. Dulu mereka menghina para ulama, menghina Nabi SAW, hal ini lebih teruk daripada itu. Maknanya syibran bisyibrin wa dirham bidirham, sampai kata pulang lain dari banyak, hampir semua kamu itu. Jadi macam mana sekarang kita nak buat? Maka kata para ulama, saya ingat Dr. Sayyid Ramadhan Al-Muti, dia nama tiga perkara yang boleh menyebabkan kita jangka balik kita punya generasi. Saya risau tentang, saya ada dua orang anak, alhamdulillah tentang Allah bagi rezeki anak, anak lelaki dan anak perempuan, anak perempuan dan anak lelaki balik. Anak perempuan umur 15 tahun, 16 tahun. Anak lelaki baru masuk 12 tahun. Saya tengok anak lelaki, saya tengok, saya kata, ya Allah, saya doa, ya Allah, biarlah anak ni jadi anak yang soleh. Sebab apa tuan? Sekarang ni macam-macam. Saya risau anak lelaki saya ni akan ganggu anak perempuan orang lain. Tak pun saya pun, pun anak ustaz, Allah puji. Tuan-tuan yang ingat, oh ada ustaz takkan menjadi akan jadi orang baik. Tak, iman tak boleh diwarisi. Tak boleh. Tu sebab ni kita kena tahu banyak doa. Biar anak dia, ya Allah, janganlah. Kucuk risau. Walaupun kita kata, saya risau anak lelaki saya, saya risau anak perempuan saya diganggu oleh anak orang lelaki mereka. Jadi akhirnya tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kita kena bantu-membantu. Pak kata Ustaz Zakaria tadi, semua orang perlu berdakwah. Ibu berdakwah, ayah berdakwah, apa engineer berdakwah, apa-apa peguam berdakwah, semua orang akan berdakwah. Jadi tiga perkara yang perlu kita buat. Pertama, al-jam'u bainad dunya wal akhirah. Sekarang kita buat, kita kena himpunkan antara dunia. Kita tak boleh nak kata nak berjaya atau kerja akhirat saja, tak boleh. Sebab Allah dah berkata, wa bataqi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Dunia sahaja. Bila kita ada dunia tuan-tuan, kita boleh buat tentang akhirat. Bila ada dunia, tengok, kita boleh buat masjid, tengok, nasib. Buat masjid. Berapa banyak masjid kita buat tuan-tuan? Alhamdulillah. Tu bawa Fazli Yaakob, Datuk Yaakob, Fazli yang Syekh Fazli tu kan. Tuan-tuan, masa ayah dia meninggal ni, saya sembang dia dekat Sabah tuan-tuan, dekat Epoch Sabah, dekat Lodge. Sembang dengan dia, dia kata, ustaz, saya tak sangka ustaz, rupa-rupa yang saya bagi dengan anak-anak ni, semua dia tahu ayah ni ada buat 4 masjid. Hasil daripada syarikat punya ni lah, dia buat masjid. Tapi bila dia meninggal ustaz, baru kami tahu rupanya bukan 4 masjid, dia ada 7-8 masjid. Sebabnya AKK semua makan mat. Tuan-tuan, dia meninggal budak tuan-tuan. Dia panggil anak-anak dia telefon. Pasti datang saya. Pasti masa tu tengah buat rakaman TV. Esok. Pasti datang saya. Mungkin abang tak jumpa dah malam ni. Tuan-tuan, semua pakai datang. Datang-datang, abang cakap ni. Abang cakap apa? Tak ada. Abang kata okey. Abang kata okey. Abang kata pergi tu kan. Tuan-tuan, pada malam itu juga Allah ambil umur. Betul apa yang ayat-ayat dia rasa. Tuan-tuan, orang dapat rasa dia nak pergi. Tapi mati dalam keadaan baik. Bila dia beritahu, ramai orang datang. Orang yang tak pernah dikenali. Bukan datuk-datuk, nanti-nanti saja yang datang. Yang datang orang kampung, yang datang pakcik-pakcik, yang datang imam-imam, beliau-beliau. Siapa ni? Datuk mati dia, siapa ni? Dia kata, saya daripada masjid sekian. Bapak datuk lah yang buat masjid rumah kampung kami. Allah Akbar. Sebab bila orang Islam ada raya, kita boleh buat macam-macam. Tu dunia. Mana boleh orang Islam minta sedekah? Saya tak boleh. Hina ni orang. Bukan Islam. Hina ni orang-orang musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, bila kita tak ada duit, orang musuh-musuh Islam kata, Islam, kita tak mau Islam. Islam, come on. Low class. Bapa, tak boleh, bapa. Kita kena tunjuk yang kita hebat. Tak boleh. Ada duit, guna. Tak apa. Tak ada masalah. Ala bi ni'mati rabbika fa'addis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kita kongsi-kongsikan? Guna untuk diri kita, keluarga kita, ada duit mampu, belilah tuan-tuan.
apa, saya tak masalah. Saya cukup suka bila tengok orang Islam kaya. Bila takfi, apa yang saya pun tak agama ni kaya. Alhamdulillah, dia buat macam-macam untuk negara, untuk orang Islam, orang kampung. Tuan-tuan, ni lah dia. Tak payahlah nak kaji. Mana dia dapat duit tu kan? Tak payah kaji lah kan? Yang penting dia buat untuk orang Islam. Tuan-tuan minta dengan orang kafir, satu sen dia takkan bagi tu. Percayalah tu kan, saya dah pergi satu Malaysia tu kan? Termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, apa nama, Singapura, kita pergi dapat kan? Nak dapat orang Islam yang kaya, kita kena usah. Tu, ni, nak buat masjid, nak buat itu, nak buat program, nak bagi derma, nak bagi wakaf, lagi saya ni tak pun haji, ni program petang tadi. Tak pun haji, berapa anak orang sponsor? Ha? Orang sponsor bagi duit, nak tolong nak bawa, apa nama, bawa jemaah. Atau, yang orang kaya, tak pun bagi tahu nama, dia letak 100,000, nak bawa 10 orang. Saya nak tegur juga apa sebab ada bapak seorang daripada Kedah, seorang pelajar daripada UKM. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, tolong Ustaz. Ayah saya sangat minat Ustaz. Dia kalau tengok Ustaz kan TV 1 minit tahun. TV 9 dia tengok, TV 3 walaupun dia tak pernah tengok TV 3, tapi dia tengok bila Ustaz ada. Dahsyat Allah. Dan tahun tu, tahun tu, dia kata Ustaz, ayah saya Ustaz, dia semua saya berhenti. Dia kata jadi macam Datuk Zah. Sekolah pondok, tak payah belajar dunia. Akhirnya dunia datang. Tidak salah faham. Memang saya belajar sampai dia jadi kok. Lepas tu hafal Quran, lepas tu saya pergi Syria. Di Syria, saya pergi belajar. Dia ingat saya pergi Syria, belajar pondok. Saya pergi Syria, masuk sekolah menengah. Tapi sekolah menengah agama macam MRSM. Dalam tu ada 24 subjek. Dalam tu ada English. Dalam tu ada sains. Dalam tu ada biologi. Dalam tu ada matematik. Dalam tu ada geografi. Dalam tu ada akidah. Ada fiqh, 4 mazhab. Kita campur semua ni 44 subjek. Ustaz tolong Ustaz, saya tahu dua ni. Ayah suruh berhenti, dia suruh saya masuk mana? Dia suruh saya masuk ke mana-mana, masuk pondok. Belajar macam tak bisa. Saya pun telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Kasar macam mau sebab. Tak apa sebelah? Mau sebelah. Kasar. Waalaikumsalam. Siapa ni? Assalamualaikum, siapa kita? Saya pun cakap, saya ni guru kepada anak sian-sian. Anak pakcik ke? Ha, anak saya, apa saya? Cuba jahat kan? Tu kita suruh berhenti dan berhenti lagi. Tu berbeda ke kan? Kita cakap apa lagi? Tak ada apa-apa. Tak ada kali, tu cakap. Kita macam hidup start lepas kalau kita. Oh, dia nak bagi tahu ni, dia tu lupa saya. Saya guru dia, sama dia. Nak bagi tahu katanya, saya ni tak suka lah dia tu kejar dunia. Biar dia kejar akhirat. Akhirat itu menyebabkan dia masuk syurga, saya masuk syurga. Dunia belum tentu. Ni yang ustaz, apa nama, cikgu, panggil cikgu. Ni yang cikgu tu sombong. Sombong anak saya sambung dia apa sih? Cikgu pun gila dunia. Kasak tu kan, aku tu gini, aku tua di padang, aku takut. Anak panggil sombong, ustaz berani lah, ustaz berani lah. Dia ada depan. Saya buka suara pakcik. Saya buka suara tak tengok. Ni pakcik nak buat main ni. Dengar kata pergi naik kat Ustaz Isha. Betul ya? Oh itu Ustaz. Itu fikir akhirat. Akhirat dunia main tu pun ya. Kita nak suruh anak itu. Dia tak tahu siapa. Aku pijak dunia juga. Tapi tuan-tuan saya pun cakap. Ni pakcik nak buat ni. Saya ni Ustaz Isha. Dr. Isha ni. Hak cakap ni. Allah ya kau. Bisa menyusup kahwin dengan anak dia juga kan? Wajar lah yang macam tu. Pada hari yang sempurna. Oh, anak pergi jumpa Ustaz ke? Oh lah, awak nak suruh berhenti. Saya itu belanja macam anak pakcik dah. Saya tak elok ke dah? Anak pakcik ni tak payah masuk buah dah. Dekat UKM ni saja, saya belajar 4 patua, 4 mazhab macam mana nak tentukan hukum. Ya kok, akhirat ke tu? Akhirat. Akhirat tu sebab kita kena tahu tentang sains, kita kena cerita tentang babi sikit kan. Pakcik dah ni, pakcik dah tahu, pakcik isap rokok kan? Ya, tak ada isap saya salah. Ha, ni nak bagi tahu ni pakcik tu tak makan babi, tapi pakcik isap babi. Sebab dia penampis, dia juga penampis daripada babi. Ni memang ada dalam jurnal antara bangsa tu kan. Orang putih buat kajian, tapi nak bagi tahu dia ke? Ha, bila anak kita tahu sains, anak kita tahu fiqh, dia boleh gabungkan. Lepas tu dia
nanti bantu jabatan kata Islam ke tak? Dia boleh bantu jabatan patua ke tak? Pakcik tak bangga apa? Eh, bangga, bangga, bangga. Pakcik, masa saya belajar kat Syria, pakcik jangan salah faham. Pakcik dengar dalam TV pun tak cukup habis. Saya ada dekat kat Syria, saya belajar semua. Geografi saya belajar cuma dalam bahasa Arab. Saya belajar sains. Dia panggil ulum insania. Dia panggil sains. Saya belajar sains. Tapi dalam bahasa Arab. Kat Malaysia dia belajar dalam bahasa Melayu. Jadi pakcik tak ada masalah. Pakcik tu, alhamdulillah dia tu. Ada masalah faham. Tu buat dunia nak kerja anak kan? Kita buat bisnes semua anak kita biar pandai bisnes. Tak salah. Yang dapat suar dan kopi. Saya suka orang Melayu kita bisnes. Bantu dia. Bila kita bantu dia, dia bantu kita baik. Itu orang Islam. Itu konsep orang Cina. Cina, muka kekang tolongan. Kalau tolong kamu, itu Cina punya konsep. Itu buat Cina dia ada persatuan. Tonton pergi ke Sedang, tonton akan tengok apa yang persatuan penyata-penyata Cina ataupun lebih kurang ke persatuan. Oi, bosok tuan. Dalam pada highway tu orang nampak cantik bukan baik. Lampu pantat. Masjid gelap. Dia punya lampu pantat tak ada orang. Lampu pantat. Nak kata, mereka ni ada persatuan yang kuat. Tuan-tuan, jangan apa yang kita bila tak ada agama, kita tak ada ekonomi yang kuat, anak-anak bangsa kita turun. Itu sebab saya sungguh sedih. Saya guru dengan walaupun saya bersyarat, saya guru, saya risau anak-anak muda saya. Bila keluar tadi, dia pun nak kerja apa? Baru kita mau haji, buka nak 250,000. 250 orang dekat Movempi, dekat spa. Hotel Hollow, finish, table, di bawah Movempi. Nak 250 orang, orang tahu yang datang ke Muhammad. Adik saya tiga orang ni. Tiga-tiga orang ni merupakan ambil accountant. Hafaz Quran tapi ambil accountant. Sekarang ambil accountant. Tak minta jadi accountant dekat hotel tu. Tuan-tuan, 250 orang nak untuk dimasukkan dalam hotel tersebut. Tapi yang datang tuan 8,000 orang. Tuan-tuan, tu. Mana ada orang bukan Islam? Semua orang Islam. Nak beritahu tuan, dalam keadaan macam ni lah, kita kena bantu orang Islam kita baik. Kita kena bantu. Kena bantu orang Islam kita ada kekuatan ekonomi. Barulah zakat kita akan bertambah, wakaf kita akan bertambah dan sebagainya. Yang kedua, ikhtiar belajar Islam ini. Kita nak tarik selain daripada kita ada kekuatan ekonomi yang kuat, dunia yang kuat. Yang kedua, kita nak dakwah di depan, kita kena ada yang kedua. Kita kena hormat pandai-pandai. Macam contoh tuan datang ni, saya happy lah. Saya letih ke ibu kata, memang letih besok dengan TYP pulang Pinang pula. Nak bagi tahu letih ke ibu, saya nak ikut ibu kata, pergi ke ibu tak, bila lah apa nak balik. Isteri pertama saya. Apa? Ingat ke bagi ya? Baik, saya tak bagaimana yang kau ingat? Ingat, ingat tak kena. Potong, tak kena. Yang pun tahu apa ya? Kita bukan takut, kita hormat. Betul tak? Nak beritahu. Bila datang kita tak bangkit, kita ada dalam hati apa masalahnya. Saya tuan, ada hari saya kosong. Saya bersama dengan family. Saya walaupun bersama dengan family, saya pergi kuliah. Saya pergi surau ke rumah saya. Bila saya duduk tuan, bila saya duduk kuliah, saya akan duduk. Tapi saya macam kita tuan, orang kenal saya kalau kita. Dia tahu bidang saya yang muda. Nama-nama ustaz yang belajar tu, ustaz belajar mekau lah. Kita duduk ke depan, kita tak boleh cakap. Saya pergi ke tepi sikit. Duduk ke belakang dan cakap, wah, apa yang sentuh tengah. Saya dengar, saya belajar daripada ustaz yang lebih muda dia lah yang tak bantu. Itu sebab kita menghormati materi itu sangat penting. Hormatlah materi. Sama juga kita tonton buka TV. Kenapa lah forum kamu ni cerita-cerita Melayu tu melompat-lompat? Semua kreatif tinggi. Sebab apa? Sebab ada orang tengok. Sama juga macam program agama, tonton-tonton kan. Tahu tak ada forum perdana TV satu hari Khamis, tonton tengok lah. Walaupun tonton tak minat, tonton buka saja. Bagi rating tu naik, ada orang sponsor, dapat tak kita nak teruskan program agama itu. Satu, yang ada pukul 9 malam. Sekarang dia ada TV 9, dan selain daripada TV 1, ada TV Al-Hijrah. Hari Isnin, Selasa, Rabu, saya, Datuk Dr. Hashim Syarif Hayati, Datuk Dr. Hafizah Musa dengan Dr. Nik Syarifah. Profesor Maya Dr. Nik Syarifah. Oh, tuan. Kita tiap-tiap hari, tiga hari itu pukul 9 malam. Bukan senang nak dapat program pukul 9 malam, tuan. Selalu pukul 9 malam, cinta dan cinta nanti. Kak Imam balik ke kandang, macam-macam. Nak beritahu, cinta-cinta tu ni. Cinta-cinta, putus cinta, semua tu.
antara ranking paling tinggi di tingkat dunia. Alhamdulillah berjejak sampai alhamdulillah cukup tinggi lah tuan. Maknanya boleh mengalahkan yang lain. Alhamdulillah. Santai, sembang santai, tapi kita cakap tentang hukum. Baru ni kita cakap tentang ibu bapa. Tentang ibu. Kita cakap tentang dakwah, kita cakap tentang anak muda, cakap tentang ni yang minggu ni cakap tentang bapa tu, tanggungjawab bapa. Ada bapa dia tak tahu tanggungjawab. Pukul 9 malam pergi haji dia. Isnin, Selasa, Rabu. Sekejap, sekejap kan tuan. Tapi nak bagi tahu kena sokong. Oh, saya kalau duduk rumah saya buka pergi di dalam. Sekurang-kurangnya bila Allah tanya kamu tu tak bantu untuk naikkan martabat agama, saya bantu ya Allah, aku buka program-program agama. Yang ketiga, tuan-tuan yang terakhir, ikhtiram ulama. Mari kita sama-sama menghormati para ulama. Kalau ada orang saja tak buat perbalahan antara ulama dengan jangan terima. Kalau orang kata ustaz tak betul, jangan. Tuan-tuan kata tak ustaz semua betul, cumanya berikut pandangan ustaz. Itu pandangan ustaz. Sekian. Jadi saya menghormati. Saya belajar tuan, saya tak ada mampu dengan ustaz-ustaz saya belajar. Tapi saya hormat semua. Lepas tu perangai saya bilang, semua ustaz-ustaz, ulama-ulama saya akan cium tangan. Saya itu salamalan saya. Dengan kedua dengar yang mesti saya cium tangan. Di mana mesti saya cium tangan. Apa masalahnya? Dia boleh tarik itu dia bawa dia pasal. Tapi kita kena belajar untuk menghormati. Ajarlah anak-anak kita. Bila melihat ulama, sungguhkan mereka ini cium tangan ulama. Sekurang-kurangnya tangan dia duduk atas kepala kita. Dia doakan kita teman, insyaAllah. Sebab itulah yang saya buat dulu. Ayah saya buat dengan saya dulu. Ayah saya kalau nampak ustaz-ustaz ni memang dia menjawab awam. Ada jawatan besar dalam kerajaan. Tapi dengan dia hantar anak-anak di sebelah orang hafal Quran. Yang berjaya hafal tak tahu. Tapi dengan ramai orang yang hafal Quran bukan semua yang jadi ustaz. Jadi engineer seorang. Jadi accountant dua orang. Ni yang terakhir ni musuh ni yang perempuan. Sain, apa ni sain apa, sain hayat tau ke dia. Dia banyak kaji tentang dalam hal-hal. Bukan berkaitan dengan agama, tapi apa kan? Tuan-tuan, dia selalu kalau kena saya kecil dulu, dia bawa. Pertama kali dia akan buka ini untuk tengok forum perdana. Untuk forum perdana, Datuk Harudin. Terkenal, Harudin, Datuk Tayyip Nizamuddin, untuk geng-geng hotel-hotel lama lah tuan, korang tu tengok. Lepas tu bila dah jumpa ulama-ulama dekat masjid, dia suruh pergi salam. Pergi salam, ustaz ke kepala. Bila pegang kepala, dia doang semua kena pegang dan dapat barakat kita. Jadi tuan-tuan, cuman kita sekarang ni ramai orang menghina para ulama. Jadi kita kena didik masyarakat kita. Anak-anak kita, dia menghormati para ulama. Adik, daripada tadi tak berkira-kira. Kalau ikutkan, dah lama dia tumpang ke Allah. Tapi okey, memang itu. Tak tahu pun kan? Hei! Dia tahu apa dia tak tahu. Untuk menjadi tuan-tuan, dia duduk. Tak percaya satu hari lagi dia akan jadi seseorang. Tak mustahil akan jadi menteri besar ke dalam tuan. Amin ke lah bekas ayah Tok Imam. Tok Imam Ustaz Naim. Sekarang ni wife dia pun ni. Nama apa? Amat. Yang amat berhormat Datuk Seri Amat. Amin. Amat sudah tak tahu dia lah dia. Tapi nak beritahu tak saya amin je lah. Saya tahu ni anak bangsa kita jadi orang bapa imam yang akan ingatkan. InsyaAllah tuan, semoga Allah Ta'ala merahmati. Minta maaf. Amin. Salam silap. Bila kita berhubung hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ya, second round. Panel kedua second round. Yang kedua yang menanggap Dato' Izzah. Banyak yang dari situ. Beliau pakar dalam bidang. Atau Afrika. Jadi, apa yang saya tertarik tadi dia sebut? Tentang kalau saya ketiknya tentang muamalah, tentang perniagaan. Selalu ini ekonomi Islam, ekonomi kita muslim perlu kuat. Kalau ekonomi kita tak kuat, kita tak boleh bangunkan apa-apa pun, kita tak boleh menjalankan askar, kita perlu ekonomi yang sangat mantap. Kalau kita tengok perasaan semua pun daripada kita berhijab.